Info Sehat, kembali lagi saya Hasnadia Senudin menemani Anda. Seperti kita ketahui, jagung merupakan sumber karbohidrat yang sangat tinggi. Sehingga tidak heran jika di beberapa daerah jagung merupakan sumber karbohidrat makanan pokok pengganti nasi. Banyak sekali olahan yang bisa kita jadikan dari buah jagung muda. Dan salah satunya yang mungkin juga sering kita lakukan adalah dengan cara direbus. Tapi kali ini saya tidak akan membahas mengenai buah jagungnya, akan tetapi saya akan membahas mengenai air rebusan jagung. Belum banyak yang tahu manfaat daripada air rebusan jagung. Pengen tahu? Kita simak liputannya yang setelah saya rangkum dari berbagai sumber. Lima manfaat air rebusan jagung. Yang pertama, mengatasi kolesterol. Salah satu khasiat air rebusan jagung adalah mampu menurunkan kadar kolesterol jahat yang menyumbat pembuluh darah dan membahayakan kesehatan jantung. Air rebusan jagung mengandung flavonoid, senyawa fenol yang dapat mencegah terjadinya penyempitan pembuluh darah sehingga sistem peredaran darah akan menjadi lebih lancar dan kesehatan jantung pun akan lebih terjaga. 2. Mengobati diabetes. Air rebusan jagung memiliki rasa yang manis, namun rasa manis yang terdapat pada air rebusan jagung masih tergolong aman bagi penderita diabetes. Bahkan air rebusan jagung dapat digunakan sebagai bahan pemanis pengganti bagi bahan makanan untuk pasien diabetes. 3. Peluruh batu ginjal. Air rebusan jagung juga dapat membantu meluruhkan batu ginjal. Batu ginjal akan sangat berbahaya jika dibiarkan tanpa penanganan. Dengan rutin minum air rebusan jagung akan membantu untuk menghancurkan batu ginjal menjadi bulir-bulir dan akhirnya luruh bersama air seni. 4. Mengatasi tekanan darah tinggi. Kandungan flavonoid yang ada pada air rebusan jagung muda selain dapat menghalau kolesterol, juga dapat mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi karena kemampuannya mencegah penyempitan pembuluh darah. Usahakan merebus jagung muda bersamaan dengan rambut karena disinilah manfaat rebusan jagung berasal. 5. Mengatasi kebiasaan mengompol pada anak. Kebiasaan mengompol pada anak sebetulnya merupakan hal yang normal karena pada dasarnya tubuh anak belum memiliki sistem yang mampu menghentikan keluarnya urin pada saat tidur. Namun jika anak sudah dirasa cukup besar namun kebiasaan mengompol masih saja terjadi, maka air rebusan jagung bisa membantu. Berikan satu cangkir air rebusan jagung sesaat sebelum anak beranjak tidur. Iya pemirsa, itulah tadi 5 khasiat daripada air rebusan jagung. Jadi mulai sekarang, stop membuang air rebusan jagung. Silahkan menikmati air rebusan jagung bersama seluruh keluarga untuk mendapatkan kesehatan yang lebih optimal. Saya Hasnadia Senudin pamit, sampai jumpa dan salam sehat.